It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. Opportunity ya. Waktu itu pada saat pemotretan yang untuk spot di dekat daerah pohon dan ranting itu, saya menggunakan lensa tele dengan lensa zoom 70-200 mm. Kemudian untuk yang spot yang terutama itu karena kondisi kondisi cahaya matahari waktu itu adalah top light, jadi sangat terik. Saya sempat menggunakan sedikit fill in flash yang saya bawa dengan strobe untuk memfill di bagian wajahnya supaya antara pencahayaan di backlight dan di cahaya yang jatuh di kontur wajahnya model itu bisa seimbang. Balik lagi ke konsep majalah swimsuit sebenarnya, dan itu juga tetap dipertahankan. Banyak pose-pose yang kita mainkan, kayak misalnya ada satu batang gitu, ada satu batang pohon kita taruh sisil berbaring di situ, terus gimana ya biar kesannya lebih seru lagi, ya udah ditutupin pakai sedikit daun kelapa, jadinya cahayanya tuh dikit aja gitu, cuma bikin shadow di Lucilia Jo terpilih sebagai model cover setelah melalui proses casting oleh majalah populer. Sesi pemotretan dilakukan di pantai Tanjung Lesung yang terkenal indah. Mengenakan swimsuit, Sisil tak canggung memperagakan berbagai pose yang diminta fotografer. Seksi. Jadi ceritanya kan waktu itu aku emang tes foto di sini. Aku juga pikirnya hanya untuk halaman in my room atau rising star gitu. Ternyata pas aku terima telepon dari Popular Office, ngasih tahu aku kalau aku jadi pemenangnya dan aku di situ jadi cover. Yang aku persiapkan stamina, karena biar kondisi badannya, aku takutnya kan sakit pas dimotretan, terus istirahat yang cukup, terus sama karena banyak sih persiapan aku sih foto di mana aja itu okay ya, nggak ada masalah. Tapi kalau di pantai kan kayak indah aja kelihatannya, jadi suka. Secara teknis tak ada kesulitan berarti bagi seorang fotografer untuk mengambil gambar di pantai. Cahaya berlimpah, apalagi cuaca memang sedang cerah. Pemilihan angle pemotretan yang tepat menjadi keharusan demi menonjolkan karakter yang diinginkan. Waktu untuk pemotretannya Sisil itu, pertama saya ngambil spot di dekat ranting-ranting pohon. Kemudian yang kedua itu saya ngambil juga di situ ada satu bongkah kayu yang sudah busuk, jadi ke batang pohon yang besar sekali dan udah busuk. Nah, saya ngambil itu step kedua. Nah, waktu itu pemilihan untuk bajunya Sisil itu adalah dengan warna yang cukup terang. Jadi saya sengaja ngambil backgroundnya itu cenderung lebih ke bersih, lebih putih dan masuk sedikit ornamen kayu-kayu atau ranting-ranting yang ada di pohon itu. Karena kalau misalnya sedikit pemotretannya konsepnya kita di Popular itu selalu kita mesti selalu ada ngambil untuk portrait dan horizontal. Portrait itu bisa kita pakai untuk di halaman dalam, atau kalau untuk komposisi
itu sangat gimana ya, saya selalu melihat dari angle dari si wajah dari si modelnya sendiri. Konsep yang ditampilkan pada pemotretan model swimsuit adalah menyatu dengan alam. Gaya rambut tergerai, curly atau berombak alami, didukung makeup tipis, sengaja dipadu dengan warna cerah pada baju yang dikenakan model. Balutan swimsuit menambah keseksian Cecilia Jo. Hasilnya, 10 gaya seksinya terpampang di majalah khusus dewasa. Oke, Amel Alfi itu kebetulan kita di Bali ya. Konsepnya ngambil black sand, pasir hitam itu. Terus kenapa rambutnya dikuncir? Karena Amel itu punya, menurut aku Amel itu punya rahang yang bagus dan rambutnya sebenarnya karena terlalu panjang juga sih. Salah satu alasannya karena rambutnya terlalu panjang, kalau dilepas itu bakal jadi malah berantakan. Jadi kalau dilepas itu malah berantakan, jadi aku akalin dengan diikat. Jasa pemotretan Amel Alfi waktu itu saya menggunakan lensa 50 mili, 50 fix dan 85 fix. Untuk komposisi ya, saya menyesuaikan pada saat saya mengambil komposisi seperti apa, saya pakai lensa di 50 ataupun 85, mungkin lebih tergantung pada kondisi saat itu. Rising Star, bintang yang sedang bersinar melekat pada diri Amel Alfi sepanjang tahun 2012. Selain menggeluti dunia model dan film, Amel Alfi juga mulai merambah dunia DJ. Nama asli aku Amelia Alfiani, tapi kalau misalnya nama majalah itu Amel Alfi dan nama DJ itu Janet Alfi. Pose apa ya? Pose apa aja aku suka sih ya. Aku lebih suka pose lagi tidur kan, berbaring. Ya. Yeah. Kenapa? Karena kelihatan lebih seksi aja. Amel Alfi terpilih mengisi rubrik Rising Star Populer pada edisi September. Sesi pemotretan Amel Alfi bertempat di Pantai Mengening. Letaknya tak jauh dari Tanah Lot, agak ke timur, lebih dekat ke Denpasar. Itu untuk Amel Alfi, Amel difoto untuk rubrik Rising Star. Pas kebetulan kita dapat lokasinya itu, kita pilih Bali. Nah, Amel difoto di Pantai Mengening, itu di sekitar daerah Tanah Lot, yang pasir pantainya itu adalah berwarna hitam. Dan kemudian di situ sangat banyak juga tebing-tebing batu yang ada di sekitar pantai itu. Kemudian juga ada karang-karang yang cukup landai di sekitar pantai.
beserta batu-batu dan karang-karang, tubuh karang yang ada di Pantai Mengening memiliki batu-batu karang besar. Pada karang yang posisinya sedikit menjorok ke laut, terdapat pura laut bernama Gede Batu Ngaus yang mirip pura Tanah Lot. Bedanya, karang di Mengening masih menyatu dengan daratan, bukan berupa pulau seperti Tanah Lot. Deburan ombak menerjang batu-batu karang besar, menciptakan butiran-butiran air berterbangan. Sangat menarik sebagai tempat pemotretan. Sebagai seorang model, Amel Alfi tidak canggung lagi bergaya di depan kamera. Penampilannya makin terlihat seksi dengan balutan baju renang. Pada saat pemotretan Amel Alfi, waktu itu saya menggunakan lensa 50mm, 50fix dan 85fix. Untuk komposisi ya, saya menyesuaikan pada saat saya mengambil komposisi seperti apa, saya pakai lensa di 50 ataupun 85, mungkin lebih tergantung pada kondisi saat itu. Amel tuh mau diapain aja, jadi ya mau diapain aja, maksud aku dia itu mau kelihatan kotor, mau ada satu di mana aku ngelumurin semua badannya dia aku ngelumurin semua badannya dia pakai pasir dan ngelumurin semua badannya dia pakai pasir hitam gitu, jadi kesannya tuh dia kayak nggak pakai baju malah, karena dia cuma aku suruh tutup begini, terus ya dia seakan-akan habis berguling di pasir gitu. Dara berusia 20 tahun ini sudah terbiasa bergaya di depan kamera, sehingga dia tak canggung lagi menghadapi pemotretan untuk rubrik Rising Star. Aku sih profesional aja ya, jadi ya gak masalah lah, walaupun panas, ujian atau apa, ya karena emang udah kerjanya kayak gitu dan hobinya juga difoto, jadi ya oke lah, gak masalah. Aku nyaman sih, karena aku udah biasa berpakaian seperti itu, pakai bikini, two-piece, karena aku waktu kayak nge-DJ pun aku pakai baju yang memang two-piece gitu, DJ-DJ konsep, bukan female DJ biasa gitu. Aku lebih suka modeling ya, karena awalnya emang aku di model dulu, terus aku baru syuting, terus juga DJ. Nah, semuanya itu aku berawal dari sekolah. Nah, jadi aku sekolah model, sekolah acting, sekolah DJ. Ya, aku semuanya hobi sih ya, karena DJ juga aku suka musik, jadi aku suka dan hobi, jadi nikmatin aja. Terus kalau acting juga, aku emang suka di entertain ya, dibanding kayak belajar kuliah segala macam, aku lebih suka sekolah-sekolah kayak sekolah acting, sekolah DJ. Sebagai seorang model, Amel harus menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit. Apalagi saat ini, tabrak pekerjaan telah menunggu. Aku sih biasanya kalau misalnya jaga kondisi itu ya nge-gym, terus pastinya aku minum vitamin ya. Terus juga aku makan makanan yang teratur, terus juga yang bergizi. Tapi aku juga yang gak banyak lemaknya karena takut gendut ya, karena aku dan aku gak pernah makan malam gitu. Karena aku tuh selain aku model, aku juga DJ, terus aku juga sering agak syuting-syuting juga ya kan, jadi aku harus mesti jaga kondisi badan benar-benar, jadi aku minum-minum suplemen-suplemen yang membuat daya tahan tubuh aku itu benar-benar emang terjaga banget dan istirahat cukup ya. Ya kayak gitu aja sih, terus olahraga juga itu penting, walaupun sibuk-sibuknya tapi aku sempetin buat olahraga karena itu lumayan penting sih ya buat kesehatan gitu.